Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Un di channel Un Videos. Nah, sebelumnya saya sapa dulu, apa kabar teman-teman? Saya harap semuanya baik-baik saja. Nah, di video kali ini teman-teman, saya ingin membuat satu tutorial untuk teman-teman, yaitu bagaimana cara membuat suara sound lebih powerful atau keluarnya itu lebih mantap. Oke, teman-teman, caranya cukup mudah. Nah, untuk itu saya minta teman-teman untuk klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman terus mengikuti video terbaru dari saya. Nah, di sini saya ingin mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Nah, sound yang saya pakai sebelumnya itu namanya itu soundnya ini namanya BMC. Soundnya biasa-biasa aja tapi dapat menghasilkan suara yang wah atau powerful. Nah, saya akan mencoba langsung saja teman-teman. Saya mencoba satu buah lagu dari saya yang berjudul Takkan Terganti. Nah, ini sebelum saya menggunakan aplikasi SRS atau aplikasi yang teman-teman bisa download di PC-nya. Nama aplikasinya itulah SRS. Ini teman-teman. Ini aplikasi yang nanti saya pakai. Nah, sebelumnya kita coba dulu satu buah lagu tanpa menggunakan aplikasi ini. Nah, teman-teman bisa dengar sendiri soundnya itu masih mendem atau masih tenggelam. Nah, setelah kita memakai aplikasi SRS maka bunyinya akan seperti ini. Saya coba ya menghidupkan aplikasi ini. Nah, ini dia teman-teman, teman-teman bisa dengar. Cara settingnya teman-teman, teman-teman bisa menggunakan musik genre club, otomatis, klasik, country, general dan hip hop. Banyak pilihan di sini teman-teman. Teman-teman tinggal download aplikasi ini, maka teman-teman akan mempunyai sound yang lebih powerful. Nah, oke teman-teman. Sekian tutorial dari saya. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman terus mengikuti video-video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa kembali di channel saya berikutnya. Dadah.